Oke guys, selamat siang dan selamat beraktivitas kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Siang ini saya akan membagikan satu tips buat kita semua. Apa sih tujuan hidup? Di dalam tujuan hidup kita akan mengalami tiga hal penting, tiga masa penting yang kita akan mengalami di dalam kita. Yang pertama adalah masa lalu, dan yang kedua adalah masa sekarang, yang ketiga masa akan datang. Maka kita akan merubah masa lalunya, menghapus masa lalunya, dan merubah masa sekarang dan menata untuk masa depan. Muda sudah waktunya menjadi bagian yang jelas kita akan tua. Setua seputus asaan kita, kita akan muda. Semudah harapan kita, selama harapan, keyakinan dan optimisme masih ada di dalam dada, kita semua selamanya muda. Jangan mau menjadi anak muda yang pengecut. Hidup cuma satu kali. Mari hidup yang lebih berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan, tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan dan cita-cita harus diperjuangkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.